Nah, ini dia. Waduh, ternyata ada sepasang normal ya. Nah, kita proses pembuatan jebakan buat burung emprit ya, teman-teman. Nah, ini sedang dipasangkan lidinya. Nah, ini sarangnya ada, teman. Dia lagi sampung, kayak buat nggak di mana pagelang dia. Jadi dipasanginya di depan mulut sarangnya, ada mana? Nah, jadi kita tancapkan di depan mulut sarangnya. Hebohnya ram. Heboh. Dari deh, dari bayi umur dua kadang tu. Sampai yang tersang, apa ni dah? Eli orang. Mandi ke sang. Sebab mau nampung berat tak boleh lamnya. Dah sihan juga. Berat ni. Pureh buat dah. Ini nak cakap kah yang kandangan? Alihan lihari, kan jadi harang. Alihan lihari. Tak cakap tu, tak cakap. Ibu leram, dah lepas hangai. Betul hancurnya. Itu kan awak bungut. Apa sih hancur dah? Agak kawin apa reh, reh, reh orang umai bo. Apa reh? Reh tak reh, orang mana? Kalau minta orang triang, jelah. Ya boleh anu mai boh ya. Yang jadi. Tak main ni. Tak tahu mangat ni. Empung apa empung ke leh ke ban. Nau bak nak tanya itu ke ya. Tere tar me ar mere mere kap. Eli orangnya. Halo, sangat. Halo, saja di no iram. Ada jurnal yang tangkut-tangkut ini. Dia ya. Ada fikir tak. Fikir bergerak tak tahan pun silen. Tak ada sebabnya lagi. Jadi mulutnya dibuat lagi teman-teman di atas sarangnya tempat dia masuk. Jadi untuk burung emprit ya, dia kalau keluar tetap dari mulut sarang yang pertama dia buat teman-teman ya. Nah, jadi kita udah bolongin di atasnya. Nah, seperti ini, teman. Nah, teman-teman, udah ya. Kita nanti lihat apakah masuk indukannya. Nampung tempel yang cuaca apa? Di Taiwan ni nampung boleh tengah ramli. Sudah yang lima. Time dah ada. Boleh jalan dua orang. Ya, 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 ada dua. Bandar. Dan ada yang Taiwan. Lihat.
Kita buat satu sarang lagi teman-teman ya. Video juga aja yang untuk mati itu. Nah teman-teman, jadi gini cara masangin jeratnya ya. Kita pasangin di depan lubang yang dibuatin indukannya ya. Nah, kita tusukin lidi. Nah teman-teman, udah selesai. Kita bakalan tunggu nanti ya, kita buat tengok lagi apakah udah dapat ya. Nah teman-teman, ada dua ekor ya masuk ke dalam. Nah ini teman, pasang nih. Waduh, ternyata ada sepasang teman-teman ya yang masuk nih. Tuh, burung emprit kajinya. Nah teman-teman, jadi berhasil kita jebak burung empritnya. Tadi kita tunggu selama satu jam ya, kurang lebih satu jam, udah dapat sepasang burung emprit kaji ya. Nah teman-teman, jadi jebakan kita kali ini berhasil teman-teman. Nah ini sarangnya teman-teman. Nah masuknya dia dari lubang atas yang kita buat, kita yang buat, bukan mulutnya. Kalau mulut sarangnya yang ini teman-teman, nah yang udah kita pasangin kertas. Nah kalau dia keluar, dia melalui sarang yang dia buat teman-teman, makanya dia masuk ke dalam jebakan kita. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi piketan kita berhasil. Oke, kita bakalan rilis aja burung empritnya.